asik udah kita siapin buat kamu di Hello My Friend with Ijub. After this, ada Tiara Andini, Gemintang Hatiku. Keep it up, Hello My Friend. 90.7 TFM dari hits tanpa henti. Assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang, my friend. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, asik ya pasti ya, karena udah mau menjelang weekend. Hari Jumat sekarang ketemuan bareng sama Ijub, bakal temen kamu sesiangan ini. 3 hits selanjutnya. Gak lama lagi kau bakal dengerin satu hits dari The Chance Booker and Coldplay, Something Just Like This. Sebelumnya ada Hindia dan Raihan Nur, Hari Yang Baik Untuk Berbohong. Pertama dengerin ini dulu ya, Fatin featuring Gea Indrawari, Bukan Kamu. Nomor 3 di Indo Bagus, Fatin featuring Gea Indrawari, Bukan Kamu. Yeah. Makin hari UTAI FM Medari makin nyenengin buat didengerin. FM Medari. Hits tanpa henti. Hits tanpa henti. Hits tanpa henti. Dapetin kesempatan makan malam romantis gratis dari UTAI FM Medari. Remix video kita di Instagram dan dapetin makan malam romantis gratis, include dekorasi romantisnya juga. Follow Instagram kita sekarang @utaifmmedari. UTAI FM Medari kasih kamu romantic dinner gratis, ikutan JTBC, jangan takut bilang cinta di Instagram kita sekarang. Ijub lagi temenin kamu siaran siang hari ini. Terakhir, kapan kamu denger gamelan atau nikmatin pertunjukan yang ada gamelannya? Ada yang seru, ini dari kelompok gamelan Jawa University of California Berkeley, formasi dari Voice of America. Ada satu kelompok gamelan namanya Gamelan Sari Raras. Jadi ceritanya, mereka tuh ngadain pementasan wayang kulit. Judulnya Perjalanan Cinta Ramadan Sinta. Wah, gak tanggung-tanggung mereka datengin musisi dan juga dalang dari Indonesia. I thought it was amazing. It's very cool, very cool. Very different from other music I've heard. It's very unique, like compared to other music I've studied. The way that dance and theater and music is integrated, it makes it very fun to watch. Tristan Belrami, penonton tadi bilang senang banget, katanya luar biasa sekali pertunjukannya. Satu lagi bukti bahwa banyak orang yang ternyata cinta dan juga mau buat melestariin budaya Jawa gamelan ya, bahkan mereka jauh-jauh ada di Amerika Serikat. Jangan takut bilang cinta. Halo, aku Wahyu dari Bantul, Yogyakarta. Halo, besok kamu ada waktu nggak buat nemenin aku? Nggak ngapa-ngapain sih, cukup nemenin aku di bangku pelaminan agar kita tetap bisa bersama selamanya. UTAI FM Medari. Jangan takut bilang cinta, karena cinta itu hak semua manusia. Aku, kamu, punya hak yang sama untuk memiliki kisah cinta di dunia. You say you love me, that would make me crazy. Tapi jangan crazy, lebih baik funky. You and me, di sini, bersama kita happy. Di UTAI FM Medari, hits tanpa henti. UTAI FM Medari, hits tanpa henti. Jangan takut bilang cinta. UTAI FM Medari proudly present Jangan Takut Bilang Cinta. Nyatakan cintamu dan dapetin romantic dinner gratis. Dinernya gratis, dekorasi romantisnya juga gratis, semuanya gratis. Ikutan JTBC di Instagram kita @utaifmmedari. Caranya remix atau stage video kita di Instagram dan dapetin dinner gratisnya. Romantic dinner gratis ini juga bisa kamu hadiahin buat orang tua kamu, teman kamu, atau juga bisa buat kamu sama pasangan kamu ya. Ini nih, audio dari video gombalan yang harus kamu stitch. Ibarat buah anggur, kamu itu udah manis dan terkadang sering bikin mabuk aku. Buruan stitch video kita dan dapetin romantic dinner gratis. Jangan Takut Bilang Cinta is brought to you by UTAI FM Medari, hits tanpa henti. Jangan takut bilang cinta. Because I want you. I want all of you. Forever. You and me. Every day. Yeah. Makin hari UTAI FM Medari makin nyenengin buat didengerin. UTAI FM Medari. Hits tanpa henti. Hits tanpa henti. Hello. Keep it up. Hello my friend.
UTI FM Medari proudly present Jangan Takut Bilang Cinta. Ikutan kuisnya di Instagram kita. Ijup lagi temenin kamu siang hari ini. Seneng ya, Indonesia sekarang sudah banyak konser. Di Jogja juga sudah banyak keramaian-keramaian konser-konser musik-musik gitu, walaupun kecil-kecilan. Dan yang paling oke sih tahun ini ada Coldplay. Dan katanya juga tahun depan bakal ada Beyonce datang ke Indonesia. Wah, beneran gak ya? Ada juga yang ramai kemarin tanggal 25 bulan Mei ini, satu konser Club Project sama Andra and the Backbone. Mereka sukses tampil satu panggung nih di konser eksklusif, judulnya adalah Reminiscing. Mereka perform di CBD Jakarta Selatan. Ini rangkaian acara dari Road to 35th Club Project. Dan Andra and the Backbone, nah mereka juga ngeramein Reminiscing dengan hits mereka yang ngehits banget kayak Sempurna, Main Hati, dan Hitamku. Wah, seru ya. Kamu tahun ini ada rencana mau nonton konser apa lagi? Ingat, jangan boros-boros. Tetap harus nabung buat masa depan. UTY FM Medari. Hits tanpa henti. Hits tanpa henti. Kamu lagi dengerin Hits Tanpa Henti bareng sama Ijup. Dan siang hari ini ada satu informasi dari CreativeDisc.com tentang Secret Number yang again balik dengan single barunya Doxa. Ini nyeritain tentang hubungan yang putus nyambung. Walaupun nyakitin tapi tetap maunya sama dia terus. Aduh, bucin ini namanya ya. Cinta banget pokoknya. Ini masuk di mini album Doxa. Dan juga mini album ini tentang perasaan cinta dengan tema yang berbeda-beda. Congrats ya buat kamu yang suka banget sama Secret Number, finally bisa dengerin hits baru dari Secret Number. Jangan takut bilang cinta. Halo, saya Herman nih. Memang cinta itu anugerah bagi semua insan. Hai, sampai detik ini aku masih sayang sama kamu. Dikala bangun pagiku, nafasku adalah kamu. Jagalah semua hati dan cintamu untuk kita berdua sampai utuh selamanya. Medari. Follow Instagram kita sekarang @utyfmmedari. UTY FM Medari proudly present Jangan Takut Bilang Cinta. Ikutan kuisnya di Instagram kita. Ijup lagi temenin kamu siang hari ini. Seneng ya, Indonesia sekarang sudah banyak konser. Di Jogja juga sudah banyak keramaian-keramaian konser-konser musik-musik gitu, walaupun kecil-kecilan. Dan yang paling oke sih tahun ini ada Coldplay. Dan katanya juga tahun depan bakal ada Beyonce datang ke Indonesia. Wah, beneran gak ya? Ada juga yang ramai kemarin tanggal 25 bulan Mei ini, satu konser Club Project sama Andra and the Backbone. Mereka sukses tampil satu panggung nih di konser eksklusif, judulnya adalah Reminiscing. Mereka perform di CBD Jakarta Selatan. Ini rangkaian acara dari Road to 35th Club Project. Dan Andra and the Backbone, nah mereka juga ngeramein Reminiscing dengan hits mereka yang ngehits banget kayak Sempurna, Main Hati, dan Hitamku. Wah, seru ya. Kamu tahun ini ada rencana mau nonton konser apa lagi? Ingat, jangan boros-boros. Tetap harus nabung buat masa depan. Jangan takut bilang cinta. Hai, aku Dewi nih. Aku dari Wates. Mau tahu nggak siapa orang yang paling aku sayang? Dia itu Sakti. Ya, meskipun bukan pacar, tapi sayangnya itu lebih dari sahabat, lebih dari kakak. Ya, semoga aja bisa menjadi kakak buat aku di masa depan. Dan bisa terus menjadi sahabat yang baik, menjadi guru yang baik. Amin ya. Medari. Yang paling update pagi ini. Berita update pagi tadi dari Koran Tribun Jogja. Seorang pria di Kapanewon Kalasan diduga telah mencabuli 10 anak perempuan. Korban rata-rata berumur 6-9 tahun. Beruntung saat ini terduga pelaku sudah diamankan oleh polisi. Sementara para korban akan mendapatkan pendampingan dari sisi psikologis. Update berita baru setiap hari di siaran pagi mulai jam 6 pagi. Berita paling update setiap hari dari jam 6 pagi. UTY FM Medan. UTY FM Medan. It's tanpa henti. Nomor 2 di Indo Bagus. Diskoria, Lale Ilmanino, BCL, Badai Telah Berlalu. UTY FM Medan. It's tanpa henti. Hits tanpa henti. Hits tanpa
dapetin kesempatan makan malam romantis gratis dari Utaya FM Medari. Remix video kita di Instagram dan dapetin makan malam romantis gratis, include dekorasi romantisnya juga. Follow Instagram kita sekarang @utayafmmedari. Jangan takut bilang cinta. Halo, aku Wahyu dari Bantul, Yogyakarta. Halo, besok kamu ada waktu nggak buat nemenin aku? Nggak ngapa-ngapain sih, cukup nemenin aku di bangku pelaminan agar kita tetap bisa bersama selamanya. Jangan takut bilang cinta. Hai, namaku Hendra dari Jogja. Dek, nanti bilang mamamu ya kalau aku siap jadi menantunya. Medari. Yeah. Makin hari Utaya FM Medari makin nyenengin buat didengerin. Utaya FM. Utaya FM Medari. Hits tanpa henti. Hits tanpa henti. Follow Instagram kita sekarang @utayafmmedari. Hits tanpa henti. Jangan takut bilang cinta. Hai, aku Pipit. Aku pengen ungkapin perasaanku ke pacarku Angga Maulana. Kamu adalah seseorang yang kuulang-ulang di dalam kepala. Mencintaimu menyenangkan dan menenangkan. Tetaplah menjadi yang terbaik di antara cinta-cinta yang baik yang pernah ada. Tetaplah bersedia menemaniku itu hari-hari menuju tua. Thank you. Utaya FM Medari. Kamu lagi dengerin Hits Tanpa Henti bareng sama Ijub. Dan sekarang sudah tepat jam 1 siang ya. 3 hits selanjutnya. Yes, sebentar lagi bisa kamu dengerin hits ada dari Lenka, Trouble Is A Friend. Sebelumnya ada Jane Makeba, sama ada Armin Van Buren, Intimate Trumpet, Anita. U20s Number 1 Armin Van Buren, Intimate Trumpet, Anita. Utaya FM Medari. Hits Tanpa Henti. Hits tanpa henti. Nyatakan cintamu bareng Utaya FM Medari. Karena bulan ini kita bagi-bagi romantic dinner gratis. Remix video kita di Instagram dan dapetin makan malam romantis gratis, include dekorasi romantisnya juga. Follow Instagram kita sekarang @utayafmmedari. Hits tanpa henti. Dengerin hits kapan henti, kapan aja, dimana aja lewat streaming kita di www.radiout.com. Ada Ijub lagi temenin kamu siaran siang hari ini. Sudah tahu belum kalau Taylor Swift sama Joe Alwyn mereka bakal berkarya di satu album baru? Taylor Swift ngumumin Midnight Still Down Edition bakal rilis tanggal 26 Mei, aka hari ini. Versi deluxe dari Midnight ini bakal nampilin hits versi baru dan juga beberapa kolaborasi. Dan Taylor juga udah ngunggah teaser di Instagram bakal adanya kolaborasi bareng sama Ice Spice di Karma Remix. Dan sudah pasti ini fansnya nunggu-nunggu banget ya hits barunya You Are Losing Me, yang katanya sih jadi hits perpisahannya bareng sama Joe Alwyn yang udah pisah selama 6 tahun pacaran. Albumnya bakal rilis hari ini tanggal 26 Mei dan langsung bakal dijual di The Eras Tour New Jersey tanggal 27 sampai 28 Mei. Jangan takut bilang cinta. Hai, aku Almika dari Sidoarjo. Aku tahu kamu suka cewek yang mandiri. Tapi maaf, aku gak bisa. Soalnya aku gak bisa hidup tanpa kamu. Utaya FM Medari. Yeah. Makin hari Utaya FM Medari makin nyenengin buat didengerin. Utaya FM. Utaya FM Medari. Hits tanpa henti. Hits tanpa henti. Follow Instagram kita sekarang @utayafmmedari. Hits tanpa henti.